Kalau saya tutupi seperti ini ya di bagian belakangnya, apakah teman-teman bisa menebak dari ketiga eskavator ini merek apa saja? Ya. Nah, jangan sampai salah teman-teman ya. Ini kalau kita lihat secara sekilas ini semua adalah replikanya dari Komatsu. Cuman ada yang sudah punya lisensi dan ada yang tidak punya sehingga mereka membuat merek lain. Jadi kalau kita buka, ini yang dari Komatsu ya. Ini yang berlisensi, Komatsu PC200. Ini dia. Nah, ini juga ya dari produk Cina. Merek Jingbang. Ini kelas 200 juga. Cuman bedanya kalau yang ini dia wheel excavator ya. Tapi secara fisik detail ya teman-teman mirip sekali sama Komatsu. Ini nggak ada bedanya nih. Dari warna semuanya hampir sama. Harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan Daikes Komatsu. Kemudian satu lagi nih, ini juga replikanya dari Komatsu si long armnya ya. Nih, ini juga secara detail ada di konten kita yang sebelumnya. Kalau mau lihat perbandingannya sama Komatsu yang lengan panjang, ini juga harganya relatif lebih murah dibandingkan Komatsu. Jadi teman-teman, kalau mau cari alternatif harga yang agak miring dibandingkan lisensi Komatsu, itu ada merek Jingbang, ada Stobart Rail. Jadi jangan sampai salah. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye.